Dalam tindak pidana ini sampai saat ini yang bersangkutan adalah objek yang diperdagangkan. Jadi korban. Jadi kemungkinan dia untuk dijadikan tersangka itu gimana? Tanya langsung. Kepada kedua kerabat saya dan kerabat saya. Saya mengucapkan permohonan maaf kepada warga Kota Medan dan saya berterima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kapolres Sumatera Medan dan saat ini dan saat miskin Kabupaten Medan yang sudah menjaga saya lama di Kota Medan dan tim penasihat hukum Maji dan Kak Putri. Satu saya di sini sebagai hanya saksi. Cukup ya, rekan-rekan ya. Terima kasih.